Selamat pagi. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Seperti janji saya sebelumnya ya, terkait POC dengan menggunakan bahan baku atau bahan utama dari nasi basi, saya akan buat part yang kedua atau setelah fermentasinya atau proses inkubasinya. Jadi saya akan coba memperlihatkan bagaimana cara aplikasinya atau menggunakannya, nanti perbandingannya seberapa, dan kita akan menggunakan POC yang dari atau menggunakan nasi basi ini dengan dua cara. Satu, dia sebagai pupuk cair yang akan kita kocorkan ke pohon tanaman kita, dan yang kedua adalah kita akan pakai sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama. Itu kenapa saya juga ada alat semprot di sini. Nanti kita akan coba praktekkan seperti apa cara pemakaiannya. Nah, kita akan lihat bersama. Sepertinya proses apa itu namanya inkubasinya sudah hampir. Ya, sudah selesai, bukan hampir selesai. Karena ini 7 hari semenjak saya buat video yang pertama ya. Karena yang pertama, video yang pertama saya terlambat mengupload di hari berikutnya. Oke, terima kasih, kita akan lihat bersama. Jangan skip, nanti supaya tahu perbandingannya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi berapa perbandingannya. Kita akan lihat bersama. Ini POC yang kita buat ya. Jadi ini karena saya sudah membuatkan apa itu namanya, jadi selang pendingin ini yang seperti ini ya. Jadi saya tidak perlu lagi membuka ini setiap hari ya. Ada yang bertanya, harus dibuka setiap hari Pak ya? Iya betul, harus dibuka, karena kalau enggak bisa kisut botolnya atau bisa sampai meledak, karena kan prosesnya dia akan ada itu namanya mengeluarkan gas ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini penampakannya, di bawah dia sudah jernih dan di atas sini sudah naik berkumpul. Kita mau lihat apakah masih ada reaksi gas ya. Coba kita campur. Jadi sudah tidak ada lagi reaksi gas ya di dalam botol ini. Biasanya dia akan seperti kita buka soda gitu. Nah, ini sudah aman dia. Berarti kita sudah bisa gunakan. Iya, yang pertama kita akan gunakan untuk yang dikocor ya. Ya, saya akan ambil dengan gelas aqua ini ya. Kalau yang dikocor kita nggak perlu disaring. Jadi yang untuk dikocor kita kasih perbandingan 1 banding 10 saja. Ya, ini baunya seperti tuak ya. Kalau ada yang tahu tuak ya.
jadi nggak bau sama sekali. Atau bir ya, kalau buka bir ya. 1 atau 220 ml ini, 220 ml satu gelas aqua kecil ya, atau air mineral kecil ya, kita tuangkan. Ini untuk yang dikocor. Terus kita akan campurkan atau encerkan dengan 10 ya, 10 gelas ini. 10 gelas. Ya. Jadi seperti ini dia. Campurannya 10. Ya. Selanjutnya kita bisa aduk-aduk. Dan kita aplikasikan. Ya, ini yang akan dikocorkan. Untuk tanaman yang sudah dewasa seperti ini, saya akan menggunakan hampir 200 ya, 200 mili. Jadi sekitar satu gelas ini, ya, yang akan kita kocorkan. Ya, tinggal taruh saja seperti ini. Tuangkan. Demikian juga untuk tanaman yang lain. Selanjutnya kita akan gunakan untuk yang disemprotkan ya, untuk pengendali hama seperti kepik putih ya, kepik putih, kutu daun, aphid, thrips ya, ini kita bisa pakai juga. Jadi kita akan saring terlebih dahulu. Saya ada semprotan 2 liter, saya akan pakai dan perbandingan 1 banding 15 ya. Jangan lupa untuk disaring supaya semprotannya tidak tersumbat. Thank you.
Ya, saya pakai sekitar 110 mili ya. Jadi nanti campurannya itu 15. Ya, ini kita berarti saya akan pakai 7,5 cup dari gelas ini. Ada bayam juga yang kececer bibitnya, dia tumbuh di antara batu-batu. Ya, demikianlah tadi bagaimana cara mengaplikasikannya atau menggunakannya. Jadi sangat mudah sekali ya, nggak ribet ya. Untuk yang dikocor 1:10, untuk yang disemprotkan itu 1:15 untuk campuran airnya. Ya, sekali lagi gunakan air sumur atau air hujan, air AC boleh untuk yang dikocor ataupun yang disemprot. Karena kalau air PDAM cenderung ada kaporit, tetapi kalau memang adanya hanya air PDAM bisa diendapkan selama 24 jam ya, baru kita gunakan ya, supaya air kaporitnya, airnya supaya seandainya mengandung kaporit tidak sampai membunuh mikroba atau mikroorganisme lokal yang ada di dalam hewan-hewan kecil. Jadi itu dia ya, ada nasi basi sisa, jangan dibuang, langsung buat saja seperti ini. Hanya menggunakan bahan yang dari rumah. Dan kalau tidak ada molase atau tetes tebu, bisa menggunakan gula merah atau gula pasir seperti ini. Jadi tanaman kita bisa subur bagus-bagus ya, tumbuhnya ya, karena kita pupuk. Terima kasih, saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan jangan lupa, kalau ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas atau ada hal yang lain di luar topik ini, bisa komentar di bawah ya. Sampaikan saja apa, saya akan usahakan untuk menjawabnya semampu saya. Ya, demikian. Selamat beraktivitas dan sampai ketemu.